Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo bersama Wakil Bupati Oku Selatan Solihin Abu Asir menghadiri haplah tasyakur Khotmil Quran, Kutub dan Halal Bihalal di Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Desa Kiwisraya, Warkuk, Ranau Selatan, Senin 24 Juni 2019. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Oku Selatan, camat dan seluruh pimpinan ponpes yang ada di Oku Selatan beserta para undangan lainnya. Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo Bikamers mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah dianggap orang tua. Kami sangat bahagia karena sudah dianggap orang tua dan saudara sendiri oleh sesepuh dan pimpinan pondok pesantren dan seluruh masyarakat yang ada di Kiwisraya. Mudah-mudahan kehadiran kami bukan hanya sekedar menghadiri undangan, akan tetapi merupakan silaturahmi yang baik yang berkepanjangan ke depan, camat sehingga bermanfaat bagi pesantren maupun masyarakat, harap Popo. Saya ucapkan selamat kepada wali murid, santriawan, santriwati, selamat atas putra-putrinya yang berprestasi, yang dalam hal ini telah melaksanakan haflah tasyakur, telah melaksanakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dari pondok pesantren Wasilatul Huda ini, aktivitas yang baik akan merembet kemana-mana, terutama di lingkungan ruang lingkup kecamatan, bahkan tempat-tempat yang lain. Semoga ke depan pembangunan fisik tetap berjalan, namun harus selalu didukung oleh pembangunan sumber daya manusia, terutama di bidang akhlak, agama, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Yang insya Allah cita-cita luhur sebagaimana cita-cita kita mendirikan dan memajukan kabupaten kita yang baru ini sesuai harapan kita bersama. Karena survei ini menentukan apakah lulus akreditasi atau tidak. Besok pagi dilanjutkan saya diwawancarai oleh petugas tersebut. Haflah tasyakur Khotmil Quran. Selamat atas putra putrinya yang berprestasi, yang sudah melaksanakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dari kegiatan pondok pesantren Wasilatul Huda ini akan merembet kemana-mana hal yang baik, terutama kepada lingkungan sekitar, ruang lingkup kecamatan, bahkan di tempat-tempat yang lain. Pak Pukimin, Remanang Jaya, Warku Ranau Selatan, Oku Selatan. Oku Selatan, 5. Tim Infokus IP melaporkan.